Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. That's here. That's home. And that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was lent out their lives. This is where we live, all of us, on this pale blue dot floating in the Milky Way. We're gonna give you some inspiration, some good stuff, some funny story from our little planet, and you better know it. Welcome on City Guide with Honda, your futuristic guide. Halo beautiful, apa kabarnya? Nah, kembali lagi di City Guide, tentunya masih barengan dengan Honda. Dan untuk kali ini, first of all, I wanna say happy new year 2016. Yay! Gak ada kata terlambat ya buat ngucapin selamat tahun baru meskipun udah telat sehari. Gak apa-apa lah, baru sehari kan ya. Masih dalam momen liburan nih kali ini, si Felis, Princess Felis, pengen ngabisin waktu liburannya di Pasuruan. Wow. Jadi si Felis ini bakal ngajakin kita untuk jalan-jalan di Pasuruan. Asik. Kita akan kemana? Nah ini, yuk kita intip ya beberapa cluenya. Nah ternyata cuaca yang mendung-mendung adem gini ya, cakung, cuaca mendukung gitu deh, emang enak buat jalan-jalan di waterpark. But si Felis ini bukan ngajak main air, update people ya, ngajaknya malah naik pesawat ke Amerika dikatanya. Waduh, sejak kapan bisa ke Amerika transisinya di Pasuruan ya? Cuman bisnis Felis yang bisa. Oke deh, kalau gitu Felis memang selalu identik dengan unbelievable things. Ini belum apa-apa, beautiful, karena masih banyak unbelievable things lagi yang akan kita lakukan untuk nikmatin water park. Dan gak afdol rasanya kalau mampir ke kota orang itu tanpa icip-icip kuliner khasnya. Kita akan geser sedikit ke Purwosari, tepatnya di Bangil. Kita bakal icip-icip nasi punel khas Bangil yang yummy-nya. Aduh, ampun deh ya. Well, langsung aja kita ikutin Felis update people sebelum hujan turun nih. Cus! Hai update people, saya kalau ngeliat pesawat kayak gini selalu ingat dengan film-film bertemakan perang dunia kedua, perang dunia pertama ya kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau di belakang saya ini bentuknya adalah pesawat. Update people bilang saya ada di daerah Juanda, daerah mana? Salah besar. Saya sekarang tepat berada di Pasuruan ya, di tentunya ini desa, sebuah desa, tapi sekarang bentuknya menjadi agak sedikit berbeda, jadi tempat pariwisata yang keren banget. Jadi di sini Felis udah berada di satu tempat pariwisata keluarga, namanya adalah Saigon. Ah, jadi kalau dibilang kenapa namanya Saigon, jadi ini namanya adalah desa Sengon ya, jadi namanya dibuat keren dan kita akan keliling-keliling. Tapi tema untuk liburan kali ini berbeda. Bukan ngomongnya tentang kita mau renang atau nggak apa-apa, renangnya nanti aja karena di sini katanya ada wahana yang berbeda, yaitu pengalaman nonton bioskop dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 6 dimensi kayak gitu-gitu. Nah, sekarang Barisha sudah bersama dengan Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Halo. Senang ketemu akhirnya di sini. Jadi Pak Lukas, bisa diceritain nggak ini Saigon ini apa? Kok unik banget, ada pesawat, ada helikopter, ada jet gitu. Ya, jadi konsep waterpark yang Saigon ini kali ini memang unik. Jadi oleh pemiliknya bukan sekedar arena bermain air. Yang umum kan namanya waterpark kan main air nih ya. Kolam ombak, kolam arus, slide-slide water boom, ini udah biasa ya. Kita bikin sesuatu yang beda. Ada pesawat Boeing 737 seri 400 asli yang dihadirkan ke Saigon dalam rangka untuk di samping pertama untuk wahana fun ya, untuk edukasi juga. Ya, saya masih penasaran isi dalamnya tuh kayak gimana. Gimana kalau abis ini kita langsung ke sana, Pak? Boleh. Oke. Kita akan lihat isinya apa pesawat itu. Oke, saat ini jangan kemana mana, tetap di sini get your futuristic guide. Ayo, Pak. Akhirnya sekarang kita sudah berada di bawah pesawat dan akhirnya kita mau pergi ke next destination. Kita mau liburan ke Amerika, ke States, lebih tepatnya kita mau ke San Francisco. Mau ikutan? Tapi herannya kenapa di sini nggak ada yang pakai coat ya? Semuanya
semuanya posisinya mau berenang kayaknya. Tapi udahlah, kita masuk aja. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Jadi ini dalamnya ada apa nih, Pak? Seperti bangku asli pesawat. Persis seperti bangku asli pesawat. Terus di setting sedemikian rupa, akhirnya jadi kayak wahana. Berarti ini nanti di sana, di dalamnya kita akan nonton film animasi 3 dimensi ya, Pak ya? Ya, termasuk film bagaimana pesawat berangkat. Oke. Okay. Ya, sudah sampai dengan landingnya. Wow. Oke, ini udah dimulai, udah kedengeran suaranya dan untuk memang di sini untuk openingnya ini memang simulasi ketika kita naik pesawat, ada pramugari yang waktu pertama kalau kita naik pesawat kan demo di pakai pelampung, pakai oksigen, pakaian sabuk pengaman, which is ketika kita naik pesawat tuh kayaknya gua udah bosen sama itu gitu kan, karena ini diajarin semuanya. So it's good educating for kids. Oke, kita masih menunggu untuk selanjutnya apa lagi. Kacamata dimensi, karena kalau nonton simulasi penerbangan terus kalau nggak pakai kacamata ketiga dimensi gambarnya nggak bisa muncul gitu. Oke, okay. Kayak film Star Wars ya. Tadi kita udah melihat wahana yang pertama. Jadi tadi itu adalah simulasi naik pesawat ya, Pak ya. Simulasi penerbangan. Sekarang belum pernah kan masuk ke ruangannya kerjanya pilot sama co-pilot. Yuk kita masuk. Jadi ini literally pesawat beneran. Oh, oke. Okay. Jadi ini literally kalau misalnya pesawat beneran akan ada tombol-tombol panel beneran. Ini kebetulan kan memang dilepas. Kan memang stiker-stiker ini, tapi seakan-akan ini aslinya seperti ini. Iya, benar Pak. Ini bisa-bisa gerak nih. Bisa. Masih real seperti ini. Jadi kita jadi pilot beneran. Bro, kita mau berangkat kemana, Bro? Kursi panjang penuh ya, Bro ya. Gimana pesawat? Oke, kita mau pesawat dulu, Pak ya. Kita mau terbang dulu. Jadi untuk update people jangan kemana-mana, tetap di sini kan, biar citizen guide. Cek pak. By the way ya, kita ini udah di Amerika belum ya update people ya? Ternyata nih, si Felis ngibulin kita tadi. Ya elah, dasar. Tapi gak apa-apa lah ya, simulasi penerbangannya tadi emang fine but yet educated. So get ready update people, karena City Guide with Honda akan segera kembali. Jangan kemana-mana.